Wow. Salah satu lambang dari seni Cangir New di Dekadewa Dharma Kencan. Kami ambil seekor harimau menjadi lambang dari kesenian kami yang dalam tujuannya supaya selalu dikenal dan dikenang seluruh masyarakat Sido Harjo dan sekitarnya. Seekor harimau tergolong satwa yang langka yang berada di negara tercinta kita, negara Indonesia, yang selalu dilindungi oleh dinas-dinas kehutanan. Untuk itu marilah kita bersama menjaga serta melestarikan satwa-satwa yang langka yang dilindungi oleh dinas-dinas kehutanan. Begitu juga kami sekeluarga besar seni Cangir New Dewa Dharma Kencana. Kami bisa hanya mengharap kepada dinas pariwisata yang bisa melindungi budaya kita yang ada di negara Indonesia. Jangan sampai punah dan jangan sampai diambil oleh negara-negara tetangga kita, dikarenakan Indonesia terkenal dengan bermacam suku bangsa, agama serta budaya.
sejarah seni budaya. Kita semua hanya meluhurkan dari nenek moyang kita bersama. Seni bukan tempat maksiat, tetapi seni bisa menjadi contoh perilaku orang yang tidak benar. Di dalam cerita begitu banyak penyiksaan, penderitaan, kebahagiaan, lika-liku kehidupan. Itulah manusia. Dan kami juga hanya bisa berdoa kepada keluarga besar Bapak Fahrudin. Semoga putra dan putrinya yang telah dinikahkan bisa menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin Allahumma amin. Sekaligus sedikit kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu ingin mendatangkan jasa hiburan dari kami, silakan berhubungan bersama mitra-mitra kami yang berada di Desa Sidoharjo, yaitu beliau Bapak Fahrudin selaku Koordinator Seni Janger Dewa Dharma Kencana, dan juga beliau Bapak Jurianto, dan juga adik kami kembar kami Ayani Kuda Kepang Seni Janger Campur Sari Kendang Kepulauan Rokduk. Para pengunjung yang berbahagia, selamat malam, selamat menyaksikan. Wow.